hak lagi 9 beradik lagi tak puas hati. Pasal apa tak puas hati? Pasal depa kata pak depa Nabi Yaqub ni sayang Nabi Yusuf lebih. Sedangkan depa yang ramai ni kurang perhatian daripada bapa depa, punca dia yang tu. Puncanya, kunun-kununnya depa ni claim kata lagu tu. Tuan-tuan, kasih sayang ni tuan-tuan, dia kasih sayang ni benda yang subjektif. Baik. Kemudian apa jadi? Depa bincang sama depa. Depa kata pak kita ni nampak dia silap, silap besar pak kita ni. Pasal apa? Pasal dia duk diskriminasi. Dia duk discriminate, dia duk sayang Usop ni lebih daripada kita ni, pak kita yang ni dia sudah buat silap besar. Oh, depa duk sembang sama depa. Maka diperlebih Yusuf dua orang, yakni dengan Bunyamin tadi, atas kita hak 10 orang ni, depa kata. Kita ni bapa macam tak pandang, dia duk pandang dua orang ni aja. Depa duk sembang sama depa. Maka perkataan ini ialah ketika sampai pada mereka itu khabaran mimpi Yusuf itu. Ha, cerita Nabi Yusuf mimpi itu sampai juga dekat depa, walaupun Nabi Yaqub pesan dah dekat Nabi Yusuf, mimpi ni jangan sampai tahu ke abang-abangan. Sampai juga kepada hak 10 orang. Sampai juga ke pengetahuan depa. Maka menutur mereka itu pada jalan membinasakannya. Ha, bila sampai-sampai depa kata cantik, ah ha, eloklah dia pun mimpi macam tu, elok. Kita punya rancangan mau jalan. Apa kita nak buat? Budak tak guna ni kita ambil pergi buat sesuatu kat dia. Biar pak dia tak ada, pak boleh sayang kat kita. Tuan nampak tak? Ni manusia tuan-tuan. Anak Nabi eh? Anak Nabi. Anak Nabi Yaqub. Tuan-tuan ingat balik kisah Nabi Adam dulu, Habil dan Qabil. Apa cerita dia? Lebih kurang macam ni dia buat cerita dia. Pasal apa tuan-tuan? Pasal syaitan ni, lakum aduwum mubin. Tuhan kata, syaitan itu bagi hampa semua adalah musuh yang nyata. Syaitan tak lepas kita. Dia tentu tak lepas kita punya. Kok mana cara dia akan cari jalan nak cetuskan satu benda yang boleh menimbulkan permusuhan di kalangan kita semua. Baik. Tengok apa jadi. Dia kata, uqtulu Yusuf awitrahuhu arban yakhlu lakum wajhu abikum watakunu min ba'dihi qawman salihin. Kata seorang ni, bunuh oleh kamu akan Yusuf ini. Ataupun lempak dia ke bumi yang jauh, supaya sunyi bagi kamu oleh muka bapa kamu daripada beradab kepada kamu sahaja, sehingga tidak berpaling kepada lain orang. Dan selepas itu, jadilah kamu daripada kemediannya, yang kemudian daripada bunuh Yusuf ini, jadilah kamu kaum yang saleh dengan kamu taubat daripada bunuhnya dan lempaknya itu. Ha, dalam ramai 10 orang tu, seorang sudah bagi cadangan. Dia kata, lah macam ni, aku bagi satu idea bagus meh. Tak bunuh orang budak ni. Ni, abang-abang ni. Lah ni macam ni, aku bagi satu cadangan. Budak ni kita bunuh orang. Kita bunuh, ataupun kalau tak gamak nak bunuh, kita pergi lempak dia jauh-jauh. Bila dia tak ada, ah, pak kita nanti boleh tengok kita sikit. Macam mana, dia kata. Cadangan daripada seorang. Qala qailun minhum, maka kata oleh seorang daripada mereka itu, yakni daripada yang 10 itu, iaitu Yahuda, la taqtulu Yusuf wa alquhu fi ghayabatil jubbi yaltaqithu ba'du sayyarah in kuntum fa'ilin. Kata abang seorang ni, dia kata jangan bunuh dia, itu Yahuda, la taqtulu Yusuf wa alquhu fi ghayabatil jubbi yaltaqithu ba'du sayyarah in kuntum fa'ilin. Kata abang seorang ni, dia kata jangan bunuh dia, jangan bunuh Yusuf ni, kerana itu dosa besar. Oh, tahu juga dosa, bukan tak tahu. Eh, dia kata jangan bunuh, bunuh berat sangat. Dia kata jangan bunuh, bunuh dosa besar. Kita buat hak ringan sikit. Ya, bunuh, bunuh teruk. Jangan bunuh, dia kata. Benda tu dosa besar. Kita pergi lempak dia di telaga yang kelam, dia kata. Lah ni, kita ambil budak ni, kita pergi cari telaga buruk mana-mana, kita lempak dia di situ. Kita buang dia dalam telaga buruk. Supaya pungut akan dia oleh segala orang yang musafir. Ha, kita pergi lempak dia dalam tu, esok kalau ada orang musafir lalu, lepas jumpa dia, bagi dia duduk dengan puak musafir ni. Yang penting dia tak ada sekali dengan kita. Tapi jangan bunuh dia, dia kata. Ini cadangan kawan yang ini. Baik.
Dia kata, bawa ke negeri mereka itu. Iaitu jika ada kamu hendak perbuat juga. Daripada hendak beri bercerai Yusuf dengan bapa kita itu. Memadailah buat yang demikian itu. Dia kata, kalau nak buat juga, jangan bunuh. Lempak dalam telaga itu cukup lah. Cukup lah. Janji dia tak tahu dengan kita. Maka telaga ini, 3 farsah daripada rumah yang kot tak jauh pun. Telaga tu daripada rumah tak jauh pun boleh boleh nampak berjalan pi itu. Hilang tu sampai lah tempat tu. Maka tak kala tetap musyawarah saudara Yusuf atas hendak bawa Yusuf. Tauk dalam telaga. Tauk dia tulis tengah. Nonton tengok tu. Tauk alik amzah waqaw. Tauk. Pasal penulis kitab ni orang citera. Jadi dia guna perkataan tauk. Dia kata. Maka bawa Yusuf pi tauk dalam telaga. Dia kata. Pi buang dia dalam telaga. Maka masuk mereka itu. Maka masuk mereka itu kepada yang kuah. Bila mereka sepakat. Okey, jom kita jumpa pak, kita jalankan rancangan kita ni. Masuk pergi jumpa Nabi Yaqub. Qalu ya abana, ma laka ta'manna ala Yusufa wa inna lahu lanasihun. Arsilhu ma'ana gadan, yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafizun. Maksudnya dan kata mereka itu, hai bapa kami, apa kerana tiada engkau percayakan kami atas Yusuf ini? Dan kami baginya, yakni bagi Yusuf itu, akan jaga maslahat dia semua sekali. Lepahlah Yusuf serta kami esok hari. Kami nak bersuka-suka dan nak bermain-main dengan dia di padang. Dan bahawa kami akan pelihara akan dia sekaliannya. Oh, itu dia. Abang-abang ni pergi jumpa ayah, pergi jumpa Nabi Yaqub, dia beritahu ayah. Dah satu kami tak puas hati dengan ayah ni. Awak yang ayah ni tak percaya kat kami. Ayah tak pernah harap kami. Kalau kami nak bawa usuk pergi main, ayah tak pernah bagi. Ayah tak percaya kami kan? Pergi buat muka. Cakap depan ayah dia. Kami ni abang dia. Kami pun nak main dengan dia. Dia adik kami. Kalau kami bawa dia pergi mana-mana, takkan kami nak biar dia. Dia adik kami. Pergi cakap kat ayah ni. Ayah, lah macam ni ayah. Minta tolong ayah, percaya kat kami sekali. Esok kami nak bawa dia pergi main di padang. Ni, abang-abang ni. Dia minta dekat ayah dia buat macam tu. Rancangan jahat. Ataupun dalam bahasa moden ni dia kata, konspirasi. Konspirasi ni nak buat. Nak bawa Nabi Yusuf dengan alasan nak pergi main dengan adik di padang. Terus kata, ayah jangan dia buat tak percaya kat kami lagu ni. Kami tak syok. Kami abang dia. Takkan ayah tak percaya kat kami. Itu satu. Lagi satu, lagi satu, tuan-tuan kena ingat tu ayat yang kita baca tadi tu, dia ada special dia tu. Tu, ayat, Qalu ya abana malaka la ta'manna. Itu, bagi orang yang belajar tajwid, belajar qiraat, dia reti tu yang tu. La ta'man, dia kena muncung mulut. Muncung mulut tu dia panggil ishmam. Dia panggil ishmam. Kalau kita duduk belajar tajwid, duduk belajar takat idgham, apa, ikhfa, izhar, tak jumpa benda ni. Ni belajar lebih sikit lagi dia jumpa. Dia bacaan tu, dia panggil bacaan ishmam. Ishmam tu muncung tu, muncung. Kadar muncung tu, lama dia lebih kurang setengah hadis saja. Duduk muncung orang betul habis-habis pun salah juga. Dia, lagu tu saja. Ha? Qalu ya abana malaka la ta'manna. La ta'man. Dia kena muncung tu. Pasal apa? Pasal demikianlah Jibril ketika turunkan ayat ni kepada Nabi, Jibril buat macam tu. Sebab kita belajar Quran ni, dia mesti secara musyafahah dan talaqqi. Musyafahah, syafahah ni daripada ni, syafatain, bibir mulut. Kita kena belajar depan guru, tengok mulut guru sebut macam mana. Belajar Quran mesti musyafahah, depan guru tengok mulut guru. Talaqqi maksudnya jumpa. Mesti duduk depan guru. Kalau ambil kaset saja duduk belajar, tak mahu. Tak sah belajar Quran macam tu. Lebih-lebih lagi bila main cerita macam ini. Cerita ishmam. Dan juga satu lagi bacaan tu dia kata bacaan raum. Raum ni maksud dia tu. Tak mana biasanya bila jumpa dengung dalam Quran ni dia 2 harakat dengung. Idgham mesti dibaca 2 harakat. Tetapi pada ayat ni, la ta'manna, dia tak boleh baca, la ta'man, dengung 2 tak boleh. Pasal bacaan dia, raum. Tengah harakat dia.
la ta'man na ala Yusuf. Begitu ayat.